Ucapan selebritas Nikita Mirzani soal status duda artis Baimong kian terbukti. Ini terjadi setelah Baimong datang menghadiri resepsi pernikahan salah satu karyawannya tanpa didampingi oleh Paula Verhoeven. Kedatangan Baim tanpa didampingi oleh istrinya ini pun menambah daftar panjang alasan mengapa rumah tangganya bersama Paula Verhoeven dikabarkan retak. Dilansir melalui unggahan akun Instagram Baimong Minggu, 8 September 2024, Baim terlihat datang bersama kedua putranya Kiano dan Kenzo. Tampak dalam video yang dibagikannya itu, Baim tampil modis sembari menggandeng putranya. Namun sosok Paula tak terlihat hadir mendampingi Baim mendatangi pernikahan karyawannya itu. Pun saat bersalaman dengan kedua mempelai, Baim hanya pergi seorang diri tanpa adanya sosok Paula. Meski datang seorang diri, Baim ramai diserbu para tamu undangan lain terutama para ibu-ibu. Kedatangan Baim yang pergi seorang diri itu pun kian membuat warganet penasaran perihal status rumah tangganya dengan Paula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.